Subscribe channelnya Henry Afrizal. Lonceng jangan. Nah teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya Henry Afrizal. Apa kabar teman-teman? Pagi ini kita lagi berada di Canggu, Bali. Oke teman-teman, kita akan lihat ini kuliner di belakang kita ini, J Teh Manis. Ini punya artis terkenal ya teman-teman ya. Seperti apa kuliner teh manis ini, kita akan lihat. Namun bagi pertama kali ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe, like and share, dan komen-komen juga. Kita akan masuk ke dalam. Selamat datang di Teh Manis. Ini dia. Mungkin ada yang kenal. Siapa ini? Nah, warung ini berada di Canggu. Oke. Nah, kita ngobrol dulu nih dengan siapa nih? Kita ketemu dengan Dita. Dita. Ini kita pertama kali berkunjung nih di sini. Ini yang khas menunya apa-apa aja? Kalau untuk yang best seller, ya. Kita special today ada ayam opor, ayam betutu, udang petai balado. Oke. Kebetulan bakwannya besar juga, tapi kita belum ready kak. Oh, belum ready. Terus kita ada menu ala carte-nya juga sebelah sini. Ada gado-gado. Ada gado-gado, ketoprak. Ya. Ada bakso juga. Oh, ada bakso juga. Ya, bakso sapi sama bakso ayam. Okay. Kalau untuk menu minuman sebelah sini. Ada minuman juga ada ya. Ada jamu juga, kita produksi sendiri. Ada jamu kunyit asam sama beras kencur. Lengkap ya. Nah ini sudah buka dari kapan? Dari tahun 2019. 2019 ya? Iya. Wow, udah 2 tahun ya? Iya, sudah lama. Udah lama ya, sebelum pandemi? Iya, sebelum pandemi. Ya. Oke. Nah, bukanya jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. 9 pagi sampai jam 8 malam, iya. Setiap hari? Setiap hari buka. Setiap hari buka ya? Iya. Ini alamatnya di mana? Jalan Pantai Batu Mujan, nomor 7, Eco Beach. Jalan Pantai Batu Mujan, nomor T7. Iya. Eco Beach. Iya. Canggu. Canggu. Oke, kalau kamu kontak-kontak nomornya boleh tahu? Ada Bapak. Nah, ya teman-teman, jadi bagi yang goes ke Canggu nih dari Denpasar, boleh nih mampir di sini ya, Dea. Iya. Di Oke, ini bisa hubungi 08124640976. Iya. Nanti dengan adminnya dengan Mbak Novi. Mbak Novi ya? Iya, benar.
Kebetulan hari ini aslinya lagi libur. Oh, lagi libur. Ya, soalnya kan liburnya gantian. Kalau Mbak Tamaranya ada nggak? Kemarin ada Bapak dari siang sampai sore tuh ada. Oke, ya, hari ini nggak ada. Kalau hari ini kurang tahu. Iya. Saya kan kadang sibuk juga. Yeah. Kalau tidak sibuk pasti ke sini. Pasti ke sini ya. Oke, kita lihat fotonya aja dulu deh. Nah, ini dia. Ini teh manis dengan Mbak Tamara Blazensky. Oke, kita akan coba pesan minum-minumnya. Apa aja? Yang jus-jus apa aja? Untuk fresh juice-nya kita ada mangga. Mangga. Naga, orange juice sama nanas. Oke. Itu fresh. Fresh ya. Ini lemon ini? Lemon? Kalau yang itu kosong, enggak ada. Kebetulan habis. Oh, habis. Kemarin kami banyak. Yang sebelahnya? Habis juga. Bang. Habis juga. Itu habis semua. Habis semua. Iya. Oke, okay, saya pesan jus mangga dulu. Jus mangga. Oke. Okay. Pakai gula apa tidak? Sedikit aja. Sedikit. Nanti diantar Bapak ya. Iya. Ini macam-macam menu di sini, teman-teman, ada soto ayam, gado-gado, ketoprak, ada mie goreng juga, rujak, nasi goreng, kentang goreng, cukup lengkap. Ada pisang goreng juga. Makanannya yang snack-snack apa aja? Ada nah, rujak mungkin Bapak. Ada rujak. Goreng, ada pastel. Oke, okay, rujak deh, rujak. Goreng. Rujaknya mau pedas apa tidak, Bapak? Sedang. Sedang. Sementara itu dulu ya, nanti ya. Kita lihat tempat orderannya. Oke. Okay. Nah, teman-teman juga bisa follow Instagram @temanisbali. Nah, ini jus mangga ya. Iya, jus mangga. Oke. Makanannya ditunggu sebentar ya, Bapak. Iya, oke. Oke. Nah, ini apa nih? Ini rujak bumbu kacang, Bapak. Rujak bumbu kacang. Iya. Oke. Iya, sama-sama, Pak. Iya. Nah, teman-teman, kita tadi pagi goes dari Aston Canggu ke arah Tanah Lot dengan rute yang bervariasi, ada turunan dan ada tanjakan, cukup melelahkan ya teman-teman, tapi terobati sudah dengan pemandangan Tanah Lot. Nah, sekarang sebelum kembali ke Aston, kita mampir dulu di The Teh Manis. Oke, kita lihat teh manis. Ini menunya, kita pesan rujak, dan untuk menyegarkan
tetap pesan jus mangga. Nah teman-teman, untuk diketahui warung Jeteh Manis ini adalah salah satu milik artis terkenal Tamara Bleszczynski. Siapa yang tidak kenal dengan Tamara? Tapi sayang teman-teman, beliau hari ini tidak ada di sini. Kita akan coba nikmati saja warung Tamara Bleszczynski ini. Oke? Teman, untuk goes dari Denpasar ke warung ini saya kira cukup lumayan ya, cukup lumayan jauh, sekitar 30 kilo dari Denpasar. Kita bisa mampir di warung ini, kemudian kita bisa kembali ke Denpasar lagi bagi teman-teman yang menginap di Denpasar. Tapi bagi teman-teman yang menginap di Canggu seperti saya, tadi kita goes ke arah Tanah Lot, lebih kurang 30 kilo juga, kalau pulang pergi sekitar 60 kilo teman-teman. Dan kita sebelum istirahat, kita mampir di Jeteh Manis sambil menikmati rujak. Ini teman-teman, kita coba rujaknya. Rujak ini terdiri dari buah-buahan segar, ada nenas, kemudian ada bengkuang. Segar sekali, apalagi kita goes arah pulang, cuaca sudah cukup panas. Kita kembalikan energinya dengan buah-buahan segar ini. Kita coba lagi jambu. Ada mentimun. Coba bengkuang. Ada pepaya setengah matang. Jambu. Mantap. Teman, kawasan Canggu ini cukup enak ya, selain Pantai Kute, Seminyak yang destinasi pantai di Bali. Dan di sini belum terlalu ramai teman-teman ya, apalagi ini musim pandemi. Masih sepi kalau kita goes. Di sini ada dua pilihan, ke arah timur dan ke arah barat. Kalau ke arah timur, kita bisa mengarah ke arah Kota Denpasar, Seminyak, dan terus ke arah Pantai Kute. Kalau pilihan kedua, ke arah barat, seperti yang kita lakukan hari pagi, kita bisa goes ke arah Tanah Lot, teman-teman. Ini rutenya kira-kira jaraknya sama, mau ke arah barat dan ke arah timur, sekitar 50 kilo teman-teman. Oke, kita lanjut makan rujak Jeteh Manis. Rute ke arah barat itu kita mendapatkan
view area persawahan ya teman-teman ya, karena masih banyak tanah-tanah kosong yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanam padi teman-teman. Jadi udara pagi dengan view sawah teman-teman tentu akan asik sekali bersepeda. Dan ini menjadi rekomendasi teman-teman, kalau ke Bali silakan pilih rute ini. Rute ini tidak terlalu ekstrim, kalaupun ada tanjakan cukup landai, karena setelah turunan langsung ada tanjakan, jadi masih ada speed turunan langsung naik, jadi kita menggoesnya tidak terlalu berat ya teman-teman, cukup asik. Teman-teman, buah-buahannya cukup segar ya, karena ini memang baru dipetik atau baru dibuat. Dengan suasana alam Bali, kita bisa menikmati buah-buahan di warung teh manis ini. Nah teman-teman, buah-buahan ini buah-buahan segar, ditabur bumbu kacang, kemudian ada kecap, ada campuran sambal juga, dan juga ada gula aren teman-teman. Cukup unik ini campurannya dan menyegarkan. Nah selesai buahnya, kita coba jus mangga untuk menyegarkan badan kita lagi setelah goes lebih kurang 50 kilo teman-teman. Wow, segar. Ini mangganya memang kita minta tadi tidak terlalu manis, karena mangganya udah manis. Apalagi kalau ketemu Mbak Tamaranya, tambah manis. Tapi sayang, Mbak Tamaranya tidak ada di tempat. Mungkin lain waktu kita bisa mampir di sini, bisa ketemu dengan Mbak Tamara Legends. Ikan tembung goreng. Wow, ini menyegarkan ini. Sayang ini belum mau makan siang ini, waktunya nanggung. Ada ikan bumbu kuning juga. Oh. Halo. Nah, di sini juga ada kaos teh manis. Ini kaos teh manisnya dijual juga ya? Iya, Pak. Kaos teh manisnya dijual juga ya? Iya. Kaos teh manisnya dijual juga. Itu harganya berapa? Harganya 150. 150.000. Iya. Wow. Jadi teman-teman, kalau pulang mau bawa souvenir, iya, bisa juga pesan kaos teh manis. Warnanya ada merah, kuning, hijau, sama hitam, Pak. Oh, lengkap ya? Lengkap, Pak. Oke, ini bisa kita akan balik dulu. Kita bayar dulu. Berapa? Ini dulunya, totalnya 46.000 ya? 46.000, oke. Ya. Mana 50.000? Ya, oke. Kembalinya 4.000, Bapak. Oke, okay, ya. Makasih ya. Oke, okay, makasih. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Teman, tadi kita pesan rujak sama jus mangga.
harganya 46.000. Jadi teman-teman, saya kira cukup worth it ya makanan kita tadi. Gimana menurut teman-teman? Worth it apa tidak? Oke, kita lanjut lagi menuju Canggu. Oke, ikuti terus ya channel ini. Jangan lupa di subscribe bagi teman-teman yang pertama kali ketemu channel ini, dan juga jangan lupa di like and share. Oke, kita lanjut.